Yo guys, balik lagi sama gue Dennis dari Common Habits. Nah, sebelum gue mulai videonya, gue mau ngucapin dulu selamat tahun baru buat teman-teman semua dan buat teman-teman yang di Jakarta ya terutama dan atau di tempat lainnya juga yang lagi kena banjir, guys. Gue doain semoga cepat surut karena gue liat tuh di Instagram story teman-teman gue banyak banget yang daerahnya kebanjiran sampai tinggi-tinggi banget tuh, guys. Pokoknya mudah-mudahan cepet-cepet kelar deh, mudah-mudahan barang-barangnya enggak kenapa-napa dan terutama juga teman-teman yang sneakerhead yang koleksi sneakers, mudah-mudahan sneakersnya juga enggak kenapa-napa ya. Nah, oke deh, kita langsung aja ke video ini, guys. Teman-teman kan udah lihat di thumbnail, kalau gue nih kali ini dapat suatu kiriman yang gimana ya, yang misterius lah ya, karena gue juga nggak tahu dalamnya apa. Dan nih gue kasih nih guys ya, ini belum gue buka sama sekali, masih ada bubble wrap kayak gini nih guys ya, dan ini tuh baru datang. Nanti deh mungkin gue kasih info tentang barang-barang yang ada di dalamnya sambil kita buka barang-barangnya nih guys. Jadi gue mau buka dulu ini apa namanya bubble wrapnya, abis itu kita buka apa nih boxnya dan barangnya satu-satu bakal gue bahas nih guys. Oke, gue buka dulu ya. Nah, oke guys, ternyata gue dikirimin koper nih. Nih, koper kayak gini. Dan ini berat juga loh guys. Kayak adalah sekitarnya 10 kilo ada kali ya, 8-10 kilo. Ini lumayan berat kopernya. Dan di depannya ada tulisan nih guys. Ini dia, oke? Nah, mungkin nih teman-teman bingung ya, ini tuh apa? Pertama, gue kasih lihat dulu ini logonya. Nah, ini dia nih guys, gue dikirimin barang ini dari Teh Gelas. Mungkin teman-teman juga bingung ya, ngapain Teh Gelas ngirimin barang ke gue? Dan apa hubungannya sama sneakers? Katanya di dalam ini ada sneakers guys, jadi gue penasaran banget. Tapi selain sneakers, ada juga barang-barang lainnya. Jadi kita buka aja nih guys. Oh iya, ini ada tulisannya juga nih, Cool Labs. Cool Labs sendiri ini katanya adalah project terbaru dari Teh Gelas, singkatannya dari Cool Collaborations, di mana mereka tuh projectnya kerjasama sama 12 seniman Indonesia untuk desain teh gelas yang cool, yang asik banget nih. Jadi mereka bakal ngeluarin desain-desain baru di botol teh gelasnya. Kalau nggak salah guys ya, kalau nggak salah. Jadi kita nggak usah lama-lama lagi aja. Ini kopernya keren juga nih guys ya. Tuh silver kayak gini, keras gitu. Dan bukanya tuh ini ada tempat bukanya di sini. Oke, langsung aja kita buka deh. Gue juga penasaran banget nih dalamnya nih. Ada. Nah, ini dia nih barangnya. Wih, gila, keren banget guys. Teman-teman harus lihat nih. Gila, keren banget isi koper ini guys. Widih, gokil banget. Waduh, pokoknya mantep banget ini. Dari Teh Gelas, kita bakal bahas barangnya satu-satu nih guys, oke? Okay? Oke, pertama-tama langsung aja dulu gue ambil produknya. Ini dia nih guys, Teh Gelasnya. Yang tadi gue bilang, mereka bakal pakai packaging baru dari project kerjasama ini nih guys. Jadi teman-teman kalau ngeliat artworknya di sini nih, ini artworknya semuanya dari project mereka ini. Dan desainernya tuh banyak guys, desainer lokal. Nih, ada Muklai, mungkin teman-teman pernah denger juga ya. Gue juga sering denger Hersven, Elvan, Erika, Ghostly, Gandhi, Mais, Angga, Darbots, Heart 13, itu yang Never to Life Fish, Erwin, dan Innocent. Ya pokoknya mungkin dari beberapa artis itu ada teman-teman yang udah tahu juga. Gue dapet dua nih guys, Teh Gelasnya nih. Gue dapet dua, jadi thank you banget buat Teh Gelas. Gue aus nih guys, gue minum dulu kali ya. Dan di sini juga pas banget lagi panas nih, jadi. Nah, pertama gue baca dulu nih suratnya ya. Dear Dennis Ponda, we would like to present the coolest gift for the coolest artist. Please enjoy, sincerely yours, Teh Gelas sama Cool Labs. Hashtag buat yang cool. Nah, teman-teman juga kalau misalnya mau ngeliat tentang projectnya, desain-desainnya, artis-artisnya, bisa langsung ke Instagramnya @tehgelas_id. Facebooknya juga ada tehgelas_id, Twitter juga ada tehgelas_orangtua, dan website-nya juga ada www.tehgelas.com/coollabs. Nanti gue tulis juga semua di sini, jadi teman-teman juga bisa ngeliat semua informasinya. Oke, okay? Itu dia tadi dua botolnya yang gue dapet. Sekarang kita langsung aja ke yang berikutnya nih guys. Nah, ini gue dapet satu booklet kayak gini nih guys. Jadi ada bukletnya juga ya. Gue juga pengen tahu lah nih informasinya apa aja. Oke, dan ini gue dapetnya ini yang didesain sama Muklai. Wah mantep. Muklai itu adalah visual artist yang berasal dari Jakarta yang aktif berkarya di galeri dan sosial media, juga berkolaborasi dengan brand-brand lokal maupun mancanegara. Oke, wah gila, ini banyak banget ya pokoknya informasinya di bukletnya ini nih guys. Dan desainnya tuh emang beda-beda, keren-keren banget ya.
Nanti bakal gue zoom juga, gue kasih lihat semua gambar-gambarnya. Dan mungkin teman-teman bisa pause juga untuk kalau mau baca-baca ya. Mantap, 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 mantap. Oke, jadi yang gue dapet ini desainnya dari Muklai. Kalau dia nih, temanya adalah Work with Passion. Teh gelas dapat dinikmati menurut passion kita masing-masing. Gambar ini mendeskripsikan tentang beberapa tools yang saya gunakan sehari-hari untuk bekerja sesuai passion saya. Oke, jadi bisa dilihat ya, di sini tuh ada kamera, ada mic, ada radio. Ya, pokoknya barang-barang yang sesuai sama artisnya gitu ya, guys. Sama lah kurang lebih kayak channel gue ya, Common Habits. Gue bikin video di mana itu semuanya sesuai dengan kebiasaan gue sehari-hari. Kebanyakan emang tentang sneakers, tapi juga ada vlogging, ada juga bagian makanannya. Dan mulai tahun 2020 ini, gue bakal banyak juga bikin konten-konten makan, guys. Jadi teman-teman tungguin aja, guys, ya. Oke, ini dia dari bookletnya. Oke, gue dapet satu t-shirt. Wah, ini dia nih. Wah, keren banget, guys. Ini dia gambarnya, sama seperti gambar yang ada di botol tadi, guys. Ini dia Collapse. Wah, thank you banget pokoknya ya. Thank you banget, sekali lagi gue suka banget ini. Selain desain yang bagus, sablonnya juga bagus, guys. Nah, ini kaosnya gue cobain kayak gini nih, guys, jatuhnya ya. Keren ya, gue pakai ukurannya large nih, guys. Pas banget, bahannya juga enak nih. Ini di bawahnya ada apa lagi ya? Wow, ternyata gue dikasih banyak banget ya gelasnya, guys. Ternyata gue dikasih banyak banget, di bawahnya ada lagi, ada 5 lagi. Lumayan buat nyetok. Dan ini belakangnya juga udah gak ada apa-apa lagi. Nah, yang terakhir nih, guys. Yang terakhir, yang pastinya teman-teman mau lihat semua adalah sepatunya, guys. Oke? Okay? Dan ini sepatu tuh didesainnya kolaborasi Muklai sama Teh Gelas. Tapi yang handpaint di sepatunya, ini Harter Teen. Memang kalau si Harter Teen itu udah biasa ya nge-custom sepatu. Dan ya, hasilnya keren banget nih, guys, kayak gini. Oke, kita langsung lihat aja customannya kayak gimana, guys. Oke, kita mulai dari bagian bodinya. Jadi dominannya warna hitam. Motif apa ini ya? Ini kayaknya motifnya ada muka, ada mata, ada gigi. Mungkin agak beda sedikit ya sama barang-barang yang tadi. Tapi dalam segi warna ini masih sama desainnya di botol Teh Gelasnya, sama di kaosnya. Pokoknya mereka semua satu tema gini ya. Kalau dari masing-masing artis, mereka ada masing-masing temanya. Seperti yang tadi udah dijelasin di bukletnya nih, guys. Dan selain sepatunya nih di gambar-gambar, guys, ya, gue juga suka banget nih di bagian tangnya, guys. Di bagian tangnya nih, ini teman-teman bisa lihat ya, ini juga ada Teh Gelas logonya nih, juga ada di sini, guys. Dan ini rapi banget. Sepatu kiri kanan ini desainnya sama nggak ya? Ini desainnya sama, guys. Sepatu kiri kanan desainnya sama persis ya, sama persis desainnya. Keren banget, guys. Ini dia, nanti bakal gue onfit nggak ya ini? Mungkin bakal gue onfit juga, teman-teman nanti lihat aja. Dan sebelum mereka ngirimin barang-barang ini semua, gue sempet ditanya juga, dimintain size sepatunya. Jadi size bener size gue, cuman gue nggak tahu sama sekali sepatunya apa dan bakal di custom kayak gini nih, guys. Oke, buat temen-temen yang pengen support artis-artis lokal kita dan emang suka juga minum Teh Gelas, ini di mana-mana ada, guys. Bisa dibeli di tempat-tempat terdekat, di minimart, di warung terdekat. Ini katanya udah ada semua nih, guys. Jadi teman-teman pantengin aja untuk Teh Gelas dengan kemasan baru yang kayak gini nih, guys. Nah, selain desain di 6 botol ini, masih ada juga 6 desain lainnya. Kan seperti yang tadi udah gue mention ya, ada 12 desainernya. Teman-teman bisa lihat sendiri tuh di Instagramnya Teh Gelas ID. Sekali lagi thank you banget buat Teh Gelas yang udah ngirimin gua paket yang keren banget ini nih, guys. Wah, gila nih, awal tahun 2020 langsung dapat paket sekeren ini sih. Ini menurut gua gokil banget. Coba deh, sekarang kita lihat dulu on fit dari sepatu ini tuh gimana, guys. Nah, oke, guys, itu dia tadi on fitnya. Teman-teman udah lihat ya, sepatu di custom tuh emang rame banget, asik banget. Gimana menurut teman-teman semua? Langsung aja komen di bawah dan jangan lupa juga follow tadi ya Instagramnya Teh Gelas ID. Gue terus juga di sini, jadi teman-teman bisa tahu update-update-nya dan cerita-ceritanya tentang masing-masing desain yang ada di botol Teh Gelas ini, guys. Oke, thank you banget buat semua yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe di video ini, dan kalian juga boleh follow Instagram gue @denispondaa buat lihat daily uploads gue. Oke, guys, thank you so much for watching, and I'll see you in the next video.